Gimana Bu Yati? Masih kuat Bu Yati? Jadi sekarang kedinginan? Kurang? Tadi? Iya, soalnya emang kalau dibandingin di rumah sih emang kepanasan. Soalnya ini kan... Iya, makanya. Jadi tadi yang dibuka apa? Sweaternya? Like Zara. He's not scared of human. Hey, birdie, 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 birdie. Hey, birdie, 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 birdie. Iyalah. Tapi ini jam 3.30 tutup, jadi kita harus masuk ke situ dulu. Kita mau ngeburu itu tuh masuk apa? Masuk ke Liberty-nya soalnya. Bentar lagi mau ditutup. Aduh, lumayan juga nih jalannya jauh ya. Bu Yati, tungguin Bu Yati. Sekarang udah diperbaharui kali ya pinggirannya. Iya, dulu mah banyak rumput-rumput. Ini kita kedua kalinya kesini, tapi waktu dulu nggak pernah masuk ke dalam. Terus ya ini kan setelah ini jadi diperiksa pakai. Tapi dulu waktu itu kita ingat nggak mah, ngantrinya tuh lama banget, ingat nggak? Kan summer time, ngantrinya tuh di lain yang tadi kita mau masuk sampai ini ingat di situ. Iya, ya, ngantrinya di sana lama, ngantrinya lama, panjang. Kalau tadi nggak ada ngantrinya, nggak maksudnya nggak ngantri. Nah ini karena snow juga, jadi nggak banyak orang yang... Tuh, kota New Yorknya nggak kelihatan karena berkabut semalaman. Snow. Zaki sama Mayang di sana. Jadi tiket ini bisa dibeli online. Harus yang official website di Google. Atau bisa langsung di bus. Di busnya tadi tenang rame, jadi masih banyak tersedia. Tapi kalau summer biasanya sih ini cepat habis. Jadi masih banyak. Terus kita tuh udah yang last minute banget. Untung masih ada pas busnya juga baru datang. Ya Allah. Loh, di
Buya sih, istana Buya sih. Ma! Binoculars, we can go over there. Tapi kita mau coba masuk kepada pedestalnya nih. Gak tahu lewat mana. Soalnya jam 3 apa 3.30 terakhir. Jadi ya, mau buru-buru masuk situ dulu. Tiketnya kalau untuk orang biasa $24.50. Kalau untuk senior $18. Soalnya kita tadi arah masuk ke pedestal atau ke crownnya, tapi harus punya tiketnya. Kita tadi udah dapat. Jadi tiketnya itu ada 3 macam. Yang biasa pedestalnya atau crown. Tapi crownnya hari ini tutup. Jadi kalau yang crown pedestalnya udah habis, tinggal yang general admission aja. Jadi nggak perlu beli. Ya 3 macam gitu. Oke, kita baru keluar mau masuk ke daerah pedestalnya. Mana ya? Iya, dia bilang tadi bilang, "Oh, saya nggak bilang dia untuk ngasih untuk take it off." Oh ya? Makanya dia bilang, "Oh, nggak bisa." Jadi kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita tuh tadi lewat security. Jadi kalau misalnya mungkin mama tadi ngomongnya nggak ini kali ya, AU. Orangnya tuh suka maksa, suruh dibuka hijabnya. Terus pas Ani lihat, jangan, nggak boleh. Apa namanya? Pesannya langsung bilang, nggak boleh itu. Apa namanya? Kita kesini ke situ. This way or that way? Ini masuk ke mana nih? Oh, it's right there. Pedestal and crown. Which way? Oh my god. I'm so confused. Ya masuk ya ke sini. Jadi security-nya ketat banget. Udah tadi begitu kalau belum masuk aja baru check-in tiket udah semua dibuka. Terus udah gitu apa namanya? Mau masuk pada songnya ini ketat lagi, iya. Stairs elevator. Should we take the stairs elevator? 5 per passenger. Okay. Aduh, ini benar-benar kayaknya ngebingungin deh. Ininya kurang. Over there it says you can take the elevator. But there's no one in there. It says don't pass anybody. Because it says yes, elevator to pedestrian. Tapi kita nggak boleh ditutup. Jadi kita nggak bisa naik itu, kita harus naik tangga. Oh my god. Kita nggak tahu deh berapa tangga. Jadi karena ini apa punya pemerintah, jadi security-nya tuh ketat banget. Tadi kita masuk check-in apa security check yang kedua. How many stairs? 176 steps. No, we're not gonna go to the crown. We're just gonna go to the top. No, it's close. Oh my god, it's 175 steps. Hah? Mama mau nunggu di museum aja. Oke, baru segini aja udah ngos-ngosan. 108 steps to go. Oh my god. Hold on. 45 steps to go. Ngos-ngosan. Gak bawa air, gak boleh bawa air. Ya Allah, Rabbi. Yeah, it says 45 more steps. Okay, kita udah nyampe di pedestal, tapi nggak boleh keluar karena udaranya jelek. Jadi nggak boleh keluar, sangat licin banget. Tadi aja kita hampir jatuh. Iya, jadi cuman gitu doang. Tuh, kita bisa lihat. Terus ditutup karena licin di situ es kan, jadinya. Takut apa bahaya, jadi nggak boleh keluar. Kita boleh lihat sampai sini doang sampai udah ngos-ngosan. Di sisi lainnya tuh ini
atas untuk ke apa? Ke crownnya. Tuh naik ke atas lagi berapa tangga lagi tuh? Tadi aja 300 berapa tadi? How many stairs? 300 something. 200 something. Nih. Apa namanya? Ini museumnya. Jadi tadi tuh kita kan mau naik elevator. Kita mau naik elevator. Tapi kok nggak bisa, nggak boleh pencet-pencet, terus kayak ditutup gitu. Nggak taunya kita harus nunggu elevatornya itu sampai ada si rangersnya itu datang. Nah udah, apa, Hani sama Zeki naik ke atas, mama duduk di situ. Nggak taunya datang elevator sama rangernya, kata ditawarin, kamu mau datang nggak, katanya, kayak kamu mau ke atas nggak. Terus si Zeki, kita turunnya lewat mana ya, apa di sini juga ya. Masih dong biar kelihatan. Ini lagi nungguin Zaki, soalnya tadi dia nggak mau naik lift, jadinya dia tadi naik apa? Naik tangga. Iya, ini kurang kayaknya, apa namanya, petunjuknya tuh kurang ini, bukan kurang jelas, emang nggak ada gitu. Jadi kita bikin dari tuh, harusnya kan tadi kita di situ tuh di pedestal tuh kok ada orang yang keluar ya? Oh, udah dibuka sekarang. Somebody's out there. Oh, yeah, that's where I was. Oh, that's where I was. That's where you were? Yeah. I want to go there. How'd you get there? The stair exit. Oh. I told you. I have footage. No, I thought that was where we were. No, that's not where we were. Oh, we were over there. Yeah. Oh, over there. Kita tadi di sana tuh mah yang ada pintunya. Oh, kirain tadi kita cuma kesini doang. Oh, but you took pictures over there? Yeah, I did. Man, I wanted to go there. Jadi sama ini juga kita tuh Dewa sama apa? Bawa-bawaan. Dewa sama bawaan karena aduh baju aja berlapis-lapis, setiap masuk harus di-check-in, dibuka semua. Ya Allah. Terus sudah gitu, tadi di situ ditutup. Katanya di situnya ada yang dibuka. Tadi Zaki seperti situ. Maya says she doesn't want to go here because it's too scary. Let's find somewhere that is. Nah, ini jalannya kelihatannya biasa aja. Tapi ini licinnya bukan main. Jadi kalau ini jalan bisa langsung kayak sangat licin banget. Jadi jalannya tuh harus benar-benar menapak pelan-pelan. Iya. Ah, pokoknya kalau kesini tuh. Oh tadi kita kesana muter ya. Lama sih tadi kita. Oh ini belakangnya. Tadi kita di depan di sana. Kafenya di sana. Aduh, benar-benar kalau nggak di planning nggak tahu mati. Kalau dia ada di sini. Kita mau ke museumnya. Padahal kelihatannya dekat banget tapi karena jalannya pelan-pelan. Karena slippery banget, ya Allah. Begini kalau apa? Kayaknya itu dingin, terus pakai bajunya mesti lapis-lapis, di luar dingin, terus begitu masuk keringetan, panas karena di dalam building heaternya nyala. Still cold. Put your hoodie on and then put everything. I can't.
15 menit. Aduh, belum jalan-jalan, tapi penasaran karena ini